KPM. Wah, banyaknya makanan. Saya nak makan pasem box, saya nak makan nasi kandar, saya nak makan cendol, saya nak makan burger, saya nak makan kentang goreng, saya lagi, nak... Lagi. Ang ni biar betul, Ellie. Kenapa? Betul ke Ellie nak makan semua ni? Mestilah betul. Tu ke semua makanan kegemaran saya? Boleh jadi makanan kegemaran. Tapi Ellie tahu tak apa kandungan nutrisi setiap makanan yang Ellie sebut tadi? Itulah ni lah, itulah ni lah. Tak kisahlah kandungan nutrisi apa kan. Asalkan sedap dan mengenyangkan. Tak boleh. Mesti kena tahu apa kandungan nutrisi. Baru baik untuk kesihatan kita. Oh. Kalau terlebih nutrisi, tak baik juga. Kalau kurang nutrisi, tak baik juga. Oh, kena tahu ke kandungan nutrisi? Tahu ke apa tu nutrisi? Mesti dah tahu kan? Nak tahu lebih lanjut tak? Nak. Okey, mai saya tunjukkan carta dia. Okey, jom. Okey, okey. Hello, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teras Didik TV KPM sekarang ini. Bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini akan menemani adik-adik selama satu jam ini untuk sama-sama kita pelajari mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu pendidikan moral. Kalau berdasarkan gimmick tadi, sudah tentu adik-adik boleh kaitkan antara gimmick yang kita akan tekankan selepas ini, iaitu gaya hidup sihat dan selamat topiknya, bersama dengan cikgu kita yang cantik hari ini, cikgu. Baik, sebelum itu Kelly nak kongsikan SOP kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, cikgu. Saya akan pakai dulu saya punya sanitizer. Oh, cikgu nak pakai dulu? Sila, boleh. Cik, boleh. Okey. Okay, saya pula. Alright. Okey. Sekarang ini kita akan bersama dengan murid-murid juga dalam talian, cikgu. Betul. Untuk sama-sama belajar dengan kita untuk mata pelajaran yang sangat menarik hari ini. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Di dalam talian sekarang ni. Mari kita berkenalan dengan mereka. Okey, itu dia. Baik, alah comelnya. Okey, kita berkenalan dengan adik Chua Pei Wan dahulu. Sila perkenalkan diri, adik. Kenalkan diri, Ru Chua. Nama saya Ru Chua Pei Wan. Sekolah saya SMK Pendidikan Khas Persekutuan. Saya belajar di Pulau Pinang. Yes. Baik, seterusnya, terima kasih. Seterusnya kita ada adik Shriya, anak perempuan Balandran. Shriya, kenalkan diri. Nama saya Shriya. Saya berasal dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Yes, terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey. Terima kasih. Sekarang kita ada Kalman Isaac. Kalman. Kalman. Oh. Yes. Oh. Hai. Nama saya Kalman Isaac. Dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan yang keempat kita ada adik Chong Wen Yan. Wen Yan. Kenalkan diri. Nama saya Chong Wen Yan. Sekolah SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Okey, thank you. Thank you. Dan seterusnya ada Yogeshwaran. Yogeshwaran. Nama saya Yogeshwaran. SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Thank you. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir kita ada adik Marvish. Marvish. Nama saya Marvish. Okey, itu isyarat dia.
Oh, untuk nama dia. Saya berasal dari SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Okey, thank you Marvish. Okey. Baik. Itu dia. Thank you. Jadi maksudnya ke enam-enam adik ni semuanya berasal dari sekolah yang sama, cikgu ya? Yes, betul. Baik, cikgu, berdasarkan gimmick kita tadi dan juga pembelajaran kita pada hari ini dengan topiknya gaya hidup sihat dan selamat. Ya, betul. Apa yang akan kita belajar sama-sama hari ini, cikgu? Kita akan belajar tentang gaya hidup sihat dan selamat dengan lebih lanjut bersama murid-murid dan juga bersama Ellie juga. Nanti saya akan tanya Ellie juga. Alamak. Okey, saya rasa apa kata kalau saya tanya pelajar boleh tentang cikgu gaya hidup sihat. Okey, murid-murid semua sudah sedia? Sedia, bagus. Okey, cikgu mahu tanya, tadi saya sudah mulakan dengan lakonan sedikit, betul? Betul? Apa yang kamu faham daripada lakonan itu tadi? Siapa boleh cuba jawab? Okey, Kelman. Cuba, Kelman. Elak makanan banyak. Oh, Kak Ellie nak makan banyak. Itulah inilah, inilah. Allah, sudah malu. Okey, lagi? Siapa mau tambah lagi? Terima kasih, Kelman. Siapa nak tambah? Tambah lagi. Bagi tahu cikgu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Siapa mahu cuba? Okey, gaya hidup sihat. Hewan. Oh, akhirnya. Tahniah. Tahniah kepada Rucua. Okey. Jadi, untuk hari ini cikgu akan ajar gaya hidup sihat. Dan selamat. Okay. Kalau sihat sahaja tidak cukup, mesti selamat. Selamat. Selamat macam ni, macam ni. Selamat. Selamat. Yes. Sihat. 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 Okay. Sihat. Oh, okay. 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 Jadi kita teruskan. Kita nak sambung pembelajaran kita sebentar saja lagi, cikgu. Yeah. Kerana kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM.
bersama saya Kakak Eli dalam teras Didik TV KPM. Ah, ini maksudnya tepuk tangan. Yes, tepuk tangan. Dan juga cikgu saya. Oh, cikgu comel dah. Mereka buat juga sama-sama. Semua akan buat. Dan juga cikgu Ranjini serta adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Yeah. Baik, cikgu, hari ini kita nak belajar berkenaan dengan topik gaya hidup sihat dan selamat. Yeah, untuk mata pelajaran pendidikan moral. Ya, yeah, betul. Kalau tadi kita ada kongsikan gimmick kita tentang Elina makan banyak. Tetapi ada adik dalam talian bagi tahu tak sihat kalau makan banyak. Jadi betul? Cikgu, mungkin boleh kongsikan kenapa kita tidak boleh makan terlalu banyak, cikgu? Nak tahu lebih lanjut? Kita masuk slide dulu. Oh, silakan. Ada okay. Rupanya. Okey, boleh. Okey. Tajuk kita pada hari ini, gaya hidup sehat dan selamat. Macam ni. Okey. Gaya hidup sehat dan selamat. Okey. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan gaya hidup sehat dan selamat. Saya ingin minta pelajar untuk tolong isyaratkan untuk cikgu. Boleh? Oh, siapa boleh? Tanya cikgu. Gaya hidup sehat. Siapa mahu cuba? Shreya. Shreya. Oh, maksud? Ke? Shreya? Shreya, silakan. Amalan masyarakat yang mengutamakan saya tak nampak penjagaan kot. Yes, penjagaan kesihatan badan serta pencegahan penyakit. Okey, betul. Tepukan untuk Shreya. Aha, Shreya. Thank you. Okey, dengan usaha yang berterusan kita dapat melahirkan masyarakat rakyat yang sehat, cergas dan bebas daripada penyakit. Kalau kita ada gaya hidup yang sehat, baru kita boleh lahirkan rakyat yang sehat dan selamat dari apa-apa jua masalah kesihatan. Kerana sekarang banyak masalah kesihatan. Betul. Cikgu. Banyak penyakit. Kita tidak dapat elakkan masalah itu semua kerana amalan yang tidak sehat. Betul. Mahu tahu lebih banyak tentang amalan gaya hidup yang sehat? Mahu tahu tak, Eli? Nak sangat-sangat. Macam mana nak tu? Mahu tahu juga. Mahu tahu juga. Ya. Okey. Sebelum itu, apa-apa kita belajar juga, kita mesti tahu nilai universal yang sudah ada dalam buku teks. Pelajar-pelajar mesti ingat nilai universal itu. Ada 5 nilai. Yogesh, tolong cikgu untuk isyaratkan untuk nilai-nilai itu semua. 5. Okey. Bertanggungjawab. Okey. Baca ni. Isyarat untuk ini. Apa tu cikgu maksudnya? Okey. Bertanggungjawab. Kerajinan. Kesederhanaan. Okey. Harga diri. Berdikari. Yes. Yogesh, ulang. Ikut cikgu. Bertanggungjawab. Okey. Kesederhanaan. Harga diri. Kerajinan. Berdikari. Yes. Betul. Untuk Yogesh. Pandai sini cikgu kan? Pandai. Pandai. Okey. Sekarang amalan gaya hidup
sihat. Sihat. Alright. Sihat. Yang pertama, membuat pemeriksaan kesihatan. Okey. Melakukan pemeriksaan kesihatan pada tiap-tiap tahun. Untuk tahu apa tahap kesihatan kita. Okay. Ada orang yang tidak suka buat pemeriksaan kesihatan. Kerana kalau kita yakin kita tidak ada apa-apa masalah, saya sihat saja, saya okey saja. Belagak. Tapi sekali jatuh sakit, kita yang akan susah. Bukan kita sahaja susah, orang lain dalam keluarga kita pun akan susah. Jadi kita susah macam ni. Susah, okey. Kita mesti ambil tanggungjawab kita sendiri untuk jaga kesihatan dengan buat pemeriksaan kesihatan. Berapa kali Ellie biasa buat pemeriksaan kesihatan? Dalam masa berapa lama tu cikgu? Dalam setahun. Berapa kali kakak Ellie buat? Kita tanya kakak. Oh, setiap kali saya demam lah. Tiap kali dia demam, baru buat. Tak boleh. Oh, tak boleh? Tak boleh. Okay. Mesti buat sekurang-kurangnya dua kali pemeriksaan kesihatan untuk tahu tahap kesihatan kita. Kalau kita tunggu sampai jatuh sakit, tak okey. Mesti tahu, Ellie mesti tahu kan? Betul, saya tahu. Tapi kenapa? Tapi tahu. Tidak ada masa sibuk dengan kerja, betul? Betul. Jadi tak boleh elakkan itu. Mesti ikut nasihat doktor semua tu sangat-sangat penting. Penting. Okey. Kita nasihat kakak Ellie dulu Baru saya nasihat pelajar-pelajar. Murid-murid. Okey. Yang kedua, melakukan aktiviti senaman. Senaman macam ni, adik. Senaman? Yes. Oh, cerita. Aktiviti macam ni. Aktiviti senaman. Okay. Ya. Okey, saya mau tanya pelajar. Siapa atlet dalam kumpulan ini? Ada atlet tak? Siapa? Rucwa. Rucwa. Okey, Rucwa pandai dalam apa ya? Satu, senaman, larian, okey, jogging lah, jogging dia sekitar. Akhirnya senaman juga. Maksud cikgu, kamu pandai dalam sukan apa? Satu ratus meter, larian, ada kan? Empat, yes. Empat kali 400 katanya. Okey, pandai. Dia memang sangat-sangat rajin orangnya. Rucwa, atlet sekolah dia. Oh. Okey, jadi sekarang saya mahu Ellie tunjukkan rope skipping kita. Kalau boleh, saya mahu tanya Ellie tolong mainkan. Cikgu. Tapi tak apalah. Kalau saya pakai kasut sukan, saya boleh tolong apa cikgu nak. Saya lompat-lompat. Ini kan cikgu? Ya, wow, betul. Berat dia. Kenapa berat cikgu? Sebab kualiti tinggi. Beratlah dekat sini. Kenapa, apa kena mengena tali skipping rope ni kepada pembelajaran kita hari ini cikgu? Sebab kita mesti bersenam. Ada pelajar yang suka main ini. Siapa suka main? Siapa suka? Siapa tak tahu kan? Suka. Empat orang. Marvish tak suka ke? Dia pun suka juga ikut. Okey. Jadi pelajar-pelajar yang saya tunjukkan hari ini, mereka suka main skipping. Apa perasaan lepas main ni, Kalman? Keluar peluh. Okey. Peluh sini. Keluar peluh. Dan badan rasa bagaimana? Badan. Sehat. Kuat. Kuat kan? Yes. Kuat. Dia rasa kuat, sehat, bertenaga juga. Betul. Boleh buat aktiviti seharian dengan rasa cergas,
dan tidak akan berasa malaslah. Malas. Okey. Okey. Okay, kita teruskan lagi. Okey. Ini seperti mana yang tadi kita sudah tadi bincang tadi. Okey. Yang ketiga, sekarang kita tanya kakak Ellie. Makanan seimbang. Seimbang macam ni adik? Macam ni. Seimbang. Mesti makan makanan yang seimbang. Tadi saya sudah beritahu kan, Ellie, saya mahu terangkan sedikit tentang makanan seimbang. Okey, sekarang tengok yang tu. Okey, tengok makanan atas meja ni. Baik. Okey, pilihan Ellie mana satu? Secara jujurnya jujur eh? Mesti jujur. Mesti jujur. Saya pilih ini. Ayam goreng. Kakak Ellie pilih ayam goreng. Ayam goreng. Cepat. Goreng. Ayam yes. Okey. Lagi? Saya pilih ini. Tunjuk. Oh, saya pilih ini. Tengok. Kakak Ellie pilih apa? Coklat. Coklat. Dan saya pilih ini. Ini. Makanan mie yang segera. Mie segera. Macam ni, mie. Mie segera. Nama pun mie. Mie segera. Macam ni adik. Mie segera. Segera. Sebab so, dalam masa 5 minit kan boleh makan dah. Mudah. Sangat mudah kan? Sangat mudah. Yes. Senang untuk makan. Okey. Okey. Jadi, pilihan Ellie semua bagus atau tidak bagus? Pelajar-pelajar, jawab. Tidak bagus. Malu kakak Ellie. Malu saya cikgu? Malu macam ni. Malu. Malu kakak. Okey, tak apa. Tak apa. Kita ajar. Pelajar, saya tanya pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar pula. Okey. Yogesh, kamu akan pilih makanan yang mana satu? Mereka boleh nampak tak? Ayam juga. Pandai. Ayam juga. Okey, Shriya mau makan apa? Vegetable, sayur-sayuran, ikan. Okey, terbaik. Tengok, ini contoh yang baik. Pandai. Okey, Marvish mahu makan apa? Coklat. Marvish. Coklat. Burger. Ikan. Ayam. Goreng. Sayur-sayuran. Okey, terbaik. Terbaik. Semua terbaik jawapan. Bagus. Okey, tak apa. Ini adalah contoh makanan yang kita sudah tengok tadi. Baik. Makanan yang tidak seimbang, ada juga makanan yang seimbang. Seimbang. Ellie tak nampak langsung. Ni dua ni. Itulah. Tengok ni, ada buah-buahan. Ini sayur-sayuran. Air kosong. Ni sangat-sangat baik. Untuk kesihatan kita. Okey, kita tengok. Sambung terus. Okey. Mengambil makanan yang ada nutrien yang cukup. Seperti karbohidrat. Kat sini adik. Okey, protein. Lemak. Vitamin. Garam galian cari aku. Ji. Garam galian. Ya, betul. Okay. Jadi mesti seimbang. Baru kita panggil makanan itu sebagai makanan yang seimbang. Alright. Okey. Baik. Okey, cikgu. Ya. Sebelum kita cerita dan belajar lanjut mengenai rehat yang cukup ni. Yes. Saya rasa kita kena ada rehat yang cukup juga. Betul. Cikgu. Rehat dulu. Ya, jadi kita nak macam mana rehat dulu, cikgu? Rehat dulu. Dulu. Kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM
KPM. Bersama Kakak Ellie dalam teras didik TV KPM dan juga Cikgu Ranjini untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk topiknya adalah gaya hidup sihat dan selamat. Bersama adik-adik dalam talian juga daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Baik, ya, Cikgu, tadi kita ada cerita berkenaan dengan kaitannya kalau kita tidak makan makanan yang sihat, apa akan berlaku pada diri kita, cikgu kan? Betul. Dan bagaimana kita perlu seimbangkan kehidupan yang sihat itu? Ya, betul. Dan sekarang ini kita nak sambung pembelajaran kita dengan mendapatkan rehat yang cukup. Okey, kita sambung lagi ya. Okey, yang keempat ke ketiga. Okey, mendapatkan rehat yang cukup. Cukup. Mendapatkan rehat yang cukup. Apa yang dimaksudkan dengan rehat yang cukup, Ellie? Maksudnya tidur je nak? Tidur. Tidur, betul? Tidur cukup. Berapa jam biasanya Ellie tidur? Saya biasanya 6 ke 7 jam. 6 atau 7 jam. Okey, mungkin kerana sibuk bekerja. Okey, kita tengok di sini ya. Mendapatkan rehat dan tidur yang secukupnya untuk dapat tenaga untuk digunakan sepanjang hari. Okey. Dan yang kedua adalah tidur yang cukup. Cukup. Mesti cukup. Tidur yang cukup. Okay. Kalau kita tidak cukup tidur, mesti kita akan rasa penat. Penat. Dan tidak akan fokus dengan kerja yang kita buat. Buat. Okey. Okey. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Wow. Menjaga kebersihan diri. Okey. Shriya, berapa kali satu hari Kak Shriya mandi? Dua kali. Okey, terbaik. Kalau mandi tiga kali macam mana? Terlebih baik. Terlebih baik. Okey, okay. Menjaga kebersihan diri dengan mandi tiap hari dan membersihkan tangan sebelum makan. Okey, sekarang lagilah kita mesti tambah dengan hand sanitizer. Hand sanitizer, yes. Mereka buat isyarat macam ni, mereka buat macam isyarat macam ni, macam-macam isyarat mereka bagi. Okey. Kenapa kita mesti gunakan tu? Hand sanitizer. Ha, Kelman, cuba jawab untuk elakkan kotor sakit ataupun corona virus macam ni adik. Corona sini cikgu? Sini. Yes. Oh, corona. COVID lah. Yes. Corona virus. Okay, COVID. Okey. 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 Jadi yang ini adalah untuk menjaga kebersihan diri. Diri. Mandi tiga kali, dua kali tapi mesti mandi. Mandi bukan biasa-biasa je. Mesti gunakan yang sesuai. Apa dia yang sesuai dia? Sabun. Ha, sabun. Sabun. Sabun mandi yang sesuai. Okey? Okey. Alright. Walaupun badan kita sihat dan bersih, tapi kalau fikiran kita tak bersih atau selalu fikir yang tidak baik untuk diri, tak bagus juga. Kita tetap akan jadi lemah. Betul? Lemah. Lemah. Okay. Lemah macam ni. Lemah. Okey. Okey, kita tengok. Sentiasa berfikir positif. Positif. Okay. Positif. Tak boleh fikir negatif. Oh, negatif. Okey. Tak boleh fikir negatif. Kalau kita dapat fikir positif, kita dapat jaga akhlak. Akhlak. Yes, akhlak. Okey, akhlak. Akhlak
dan berfikiran positif. Dan yang sangat-sangat penting sekarang adalah tekanan hidup. Okey. Tekanan hidup. Hidup. Yes. Okay. Ramai orang yang hadapi masalah stres, tekanan stres. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk elakkan diri kita daripada masalah ini? Pertama, berfikiran positif. Positif. Positif sahaja boleh bantu kita. Bantu macam mana? Bantu. Macam ni adik. Ni ni kanan. Ni, ni. Oh. Ha, bantu. Baik. Okey. Okay? Alright. Yang ke seterusnya adalah menjaga kebersihan persekitaran. Kita mesti jaga kebersihan persekitaran juga. Kalau dalam rumah kita, badan kita semua bersih, sehat, tapi luar rumah kita kotor. Sampai apa tu? Apa tu cikgu? Nyamuk. Nyamuk. Okey. Okey. Menjaga kebersihan persekitaran untuk elakkan sakit apa? Demam denggi dan cirit-birit. Demam denggi macam mana? Demam denggi. Denggi. Ha. Oh, okey. Dan cirit-birit. Cirit-birit. Ha, salah kan? Ha. Okey. Okay. Untuk elakkan yang ini. Masalah baik. Ini. Mesti jaga kebersihan persekitaran kita. Okey? Okey. Yang seterusnya. Wow. Kita ada agama kita sendiri. Betul? Melayu, Cina, India. Semua orang ada ikutan agama masing-masing. Jadi, kita mesti belajar dari kecil lagi dengan ibu bapa untuk pergi ke tempat ibadat itu dan sembahyang-sembahyang ikut cara masing-masing. Okey? Jadi, contohnya, kenapa yang ini sangat penting? Ellie rasa kenapa? Untuk menenangkan diri. Betul. Tepat jawapan. Oh, ya ke? Menenangkan fikiran. Betul. Kakak Ellie kata untuk menenangkan diri. Betul jawapan dia. Okey. Okey, yang pertama adalah meditasi macam ni adik. Meditasi. Okey, meditasi. Ha, meditasi. Kalau dan dapat ibadah. Menenangkan fikiran kita. Okey, lagi. Dan kalau kita fikiran kita tenang, tidak ada tekanan, kita boleh buat aktiviti harian dengan baik. Tidak ada macam stres. Kalau ada orang yang biasanya tiap-tiap hari pergi ke tempat ibadat mereka dan rasa sangat-sangat segar sepanjang hari. Sepanjang hari. Okay. Apabila buat aktiviti ataupun kerja. Alright? Okey. Dan tadi sekarang saya tanya pelajar-pelajar. Tadi saya sudah ajar berapa amalan gaya hidup sehat? Berapa? Berapa? Mereka tunjukkan 5, cikgu. 5? Betulkah? Kelman? Tak apa. Cuba kalau salah tak apa, cikgu. Tak apa. Salah tak apa. 7. Cikgu sudah tunjuk 7. Okey, sekarang saya mahu uji kamu semua boleh faham atau tidak faham tentang apa yang saya ajar tadi. Boleh? Sikit saja. Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan 2 gambar dengan kamu. Kamu mesti pilih gambar yang kamu akan buat atau amalkan atau apa yang kamu akan buat dalam kehidupan seharian. Alright. Okay. Siapa mau cuba? First. Rucua. Okay, Rucua. Air. Pilih air. Okay. Ha, betul jawapan dia. Okay. Tahniah macam mana, cikgu?
Tanya. Okey, yang kedua. Kelman? Siapa? Yogi. Kelman dah jawab dah. Oh, Kelman. Okey, Kelman. Kelman pilih bersenam. Kenapa tak mahu pilih merokok ya? Kenapa, Kelman? Bahaya. Kenapa? Bahaya untuk siapa? Untuk diri kita, masyarakat. Yes, betul. Bahaya untuk diri, keluarga dan masyarakat. Okey, jadi okey, kita pilih bersenam. Alright. Betul juga, Tania, Kelman. Okey. Okey, sekarang. Mesti jujur. Ha, siapa mahu cuba? Yogesh. Ha, kita panggil Yogesh. Makanan tidak yang mana seimbang. Satu? Tidak seimbang. Oh, seimbang. Dia main-main. Kamu mau makan apa, Yogesh? Pilih mana satu? Ayam. Ini ke yang ini? Mana satu? Ni. Eh? Tidak seimbang. Tidak seimbang. Betul? Betul? Okey. Alright. Salah. Salah jawapan abang. Kenapa pilih yang tu? Mesti nak mahu jawab, cakap suka. Sedap. Sedap saja ke? Sedap. 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 Tapi sedap. Tidak baik untuk kesihatan. Faham? Tak boleh, nah. Okey. Marvish? Shriya. Shriya mau cuba. Okey, Shriya. Shriya? Tidur yang mencukupi. Shriya tak tengok TV ke malam-malam? No. Dilajut. No. Okey, tanya sayang. Okey. Baik, cikgu. Sebelum kita ke slide ataupun jawapan, kita nak dapatkan jawapan yang selepas ini daripada murid-murid kita, kita akan berehat seketika, cikgu. Okey, boleh je. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Macam mana dah? Kak Elie dah lupa dah. Okey, Kak Elie cuba ya. Kembali bersama Kak Elie. Dalam Teras Didik TV KPM. Ya, hari ini kita belajar topiknya gaya hidup sihat dan selamat untuk mata pelajaran pendidikan moral. Baik, cikgu. Tadi kita dah cerita tentang punca-punca ataupun mungkin kita ada pilihan untuk amalan, memilih amalannya seimbang ataupun tidak seimbang. Ya, cikgu. Betul. Sekarang ni kita nak kongsi tentang kesan pula. Okey. Kita sudah tahu amalan yang baik untuk jaga kesihatan kita. Sudah tengok dalam 7 amalan yang baik. Betul? Okey. Jadi, kita mesti tahu. Mesti pelajar-pelajar tanya, oh, kalau saya ikut apa yang cikgu cakap, bagaimana pula kesan dengan diri saya? Saya mesti mau tahu kan? Okey. Jadi kita teruskan dengan kesan macam ni, kesan gaya hidup sehat. Kesan gaya
Kesan. Kesan. Gaya. Gaya. Hidup. Hidup. Sehat. Sehat. Dan. Dan. Selamat. Selamat. Kepada. 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 Diri. Diri. Ya, okey, terbaik. Mempunyai. Kalau you buat mesti mereka akan ikut. Oh, ya ke? Comel, baik. Okay. Mempunyai minda yang cerdas. Okey, kalau kita ada gaya hidup yang sehat, mesti kita boleh fikir dengan tenang, tidak kusut masal macam, oh, rushing, tak ada. Mesti akan rasa tenang, calm saja. Calm. Okey? Okay. Dan bebas daripada masalah sosial. Contoh masalah sosial yang ada kalau gaya hidup sehat, tidak ada gaya hidup sehat dan selamat. Apa dia? Ellie tahu tak? Alamak. Makan-makanan seimbang? Okey, contoh. Contoh masalah sosial. Oh, masalah sosial. Ya. Yeah. Tekanan kerja. Tekanan kerja. Okey, yang tekanan itu masalah di sekolah. Sosial. Masalah sosial. Okey. Tekanan di sekolah, dimarahi guru. Dimarahi oleh guru. Bergaduh dengan rakan-rakan. Gaduh dengan rakan-rakan. Banyak juga kakak Ellie sudah bagi tahu. Okey. Oh, okey. Okey. Siapa mau cuba pelajar-pelajar? Bagi tahu cikgu apa masalah sosial yang akan dapat kalau kita tidak ada gaya hidup selamat ataupun sehat. Apa? Kelman, mau cuba? Masalah sosial. Boleh? Vandalisme. Okey, betul. Pandai. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Memiliki ada tubuh badan yang sehat. Okey, mesti kita mesti ada niat ataupun keinginan untuk mempunyai badan yang cantik, mesti slim. Betul tak? Betul. Baru cantik kalau kita pakai apa-apa baju. Betul? Betul, betul. Kalau kita tidak ada tubuh badan yang sehat ataupun slim, at least sekurang-kurangnya sehat. Kita tidak akan yakin untuk keluar dari rumah. Kita akan rasa rendah diri dengan tubuh badan kita tidak sehat. Betul. 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 Okey. Dan yang keempat adalah mengurangkan stres hidup. Okey. Okey, kalau kita ikut amalan gaya hidup sehat tadi yang tujuh-tujuh tu, kita tidak akan dapat tekanan hidup. Okey. Kita mesti akan rasa tenang, happy go lucky, semua boleh buat juga. Kita tidak akan rasa stres. No. Kalau kita ada gaya hidup yang sehat dan selamat, kita tidak akan rasa tertekan. Okey. Jadi kita sudah tahu amalan gaya hidup sehat yang tujuh tadi dan ni empat kesan kepada diri. Okey. Sudah tahu kan? Okey, sekarang kita uji pelajar dengan latihan pula. Boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Boleh. Ha, sekarang cikgu mahu semua pelajar tengok gambar ini dulu. Tengok betul-betul. Ha, Yogesh betul-betul tengok. Sampai ke depan dah. Okey. Oh, best. Sudah baca? Gambar tu tentang apa? Yogesh? Ha, kita tanya Yogesh. Kegemukan. Apa cita. Perkataan lain untuk kegemukan? Nah. Apa perkataan lain untuk gemuk? Ya, Syaria, cuba mah. Apa tu, cikgu? Nah. Bukan. Syaria, apa perkataan lain untuk kegemukan? O, B, E, S, I, T,
I. Obesiti. Betul. Ah. Akhirnya dapat juga jawab. Okey. Sudah tengok gambar itu kan? Okey, sekarang jawab. Ha. Soalan pertama. Apakah perasaan anda setelah membaca berita itu? Kakak Ellie jawab dulu. Alamak. Oh, okay, itu. Cuma nak jawab. Ellie nak bagi dia jawab ke? Wah, saya rasa bagi murid-murid okay. jawab. Okay. Lebih. Vivian, jawab. Apa perasaan anda? Kecewa. Kecewa. Ah. Okey, betul. Sedih. Sedih. Okey. Kenapa? Kenapa tidak rasa gembira tengok gambar itu tadi? Tak boleh. Mesti rasa... Rasa apa, sayang? Rasa apa tadi? Kecewa? Uh-huh. Kecewa? Kecewa. Lagi? Saja, itu saja. Sedih. 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 Dua sahaja. Okay. Perasaan dia. Okey. Okay. Sekarang kita tengok soalan dua. Okey, cikgu. Ya. Kita memang nak pergi ke soalan dua. Aha. Tetapi kita masa mencemburui kita, cikgu. Aduh, sudah. Itulah. Saya pun sedih juga sebab saya pun tak seronok sangat belajar dengan cikgu. Banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ini. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan secara keseluruhan terhadap pembelajaran kita hari ini. Saya rasa daripada saya buat rumusan kesimpulan, saya minta pelajar-pelajar murid-murid buat kesimpulan. Lah. Kesimpulan. Boleh, boleh. Wow. Ada banyak juga. Tak apa. Okey, kita sudah habiskan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, saya mahu tanya beberapa pelajar untuk bagi tahu cikgu apakah nilai universal yang kita mesti ada untuk gaya hidup yang sihat dan selamat. Selamat. Siapa boleh cuba? Lima nilai universal. Okey, siapa mau cuba? Okey, Kelman. Bertanggungjawab. Kesederhanaan. Kerajinan. Kerajinan. Harga diri. Berdikari. Okey, betul. Tepukan untuk Kelman. Okey, jadi cikgu juga sudah tunjukkan 7 amalan gaya hidup sehat tadi. Saya mahu tiap-tiap pelajar bagi tahu cikgu satu atau dua yang kamu ingat. Siapa boleh cuba? Rucwa, okey. Cuba, Ma. Menjaga kebersihan diri. Okey, betul. Yang kedua, menjaga kesihatan diri. Okey. Okey, betul. Okey. Dan seterusnya, ada lagi siapa mahu cuba? Okey, Shreya. Melakukan aktiviti senaman. Itu yang sangat-sangat penting. Betul, pandai Shreya. Thank you. Okey, lagi. Sambung lagi. Sikit-sikit lagi. Kita minta Marvish boleh, cikgu? Marvish. Ya. Yeah. Okey. Bersenam juga. Okey. Bagus juga. Okey, lagi. Rucwa. Okey, Vivian. Lagi. Makanan yang seimbang. Betul dah. Makanan, amalan, makanan yang seimbang. Okey. Okey. So, jadi kita akan tanya lagi seorang. Okay. Boleh. Siapa yang belum jawab lagi tu? Kakak Ellie. Alamak, Kakak Ellie ke? Okey. Okey, Yogesh nak cuba. Yogesh belum cuba. Yogesh. Cuba ya. Yang terakhir. Mendapatkan rehat yang cukup. Betul. Nasib baik. Semua pelajar saya ingat apa yang saya ajar. Sebab kalau Kak Ellie memang tak ingat dah. Okey, last. Kita minta... Siapa belum jawab? Kalman. Kalman tadi sudah jawab. Oh, Kalman sudah jawab Siapa mau cuba? Just my mind. Kakak Ellie. Oh, Kalman minta Kakak Ellie yang jawab. Kakak Ellie, silakan. Okey, apa soalan cikgu?
7 amalan gaya hidup sehat tadi. Okey, yang Ellie ingat begitu. Okey. Bersenam. Okey, bersenam. Okey, betul. lagi? Kemudian ibadah atau meditasi. Meditasi. Alright. Okey, dah terbaik. Tahniah kakak Ellie. Terima kasih. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana sudi berkongsi ilmu dan info dengan kita hari ini berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan moral, topiknya gaya hidup sihat dan selamat. Dan juga terima kasih kepada adik-adik dalam talian yang juga sama-sama belajar dengan kita dan berkongsi ilmu. Jadi harapnya dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana yang sedang menonton sekarang ini. Itu sahaja teras untuk hari ini. Dan kita akhiri dengan nyanyian, ya? Yes, betul. Wow, menarik sekali. Kak Ellie tak sabar. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat melan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat tak nak naik berat? KPM.